your time. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya berada di Kota Gresik, yaitu kota kawasan petrokimia. Nah, teman-teman, kenapa saya berada di Kota Gresik? Kali ini saya akan berziarah ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau biasa disebut dengan Sunan Gresik ya, teman-teman. Kenapa beliau disebut dengan Sunan Gresik? Karena beliau adalah orang yang pertama kali atau wali yang pertama kali masuk dan berdakwah di Kota Gresik ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan dari makam Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita sebut dengan Syekh Maulana Maghribi ya, teman-teman. Karena beliau adalah keturunan dari daerah Maghribi yang berada di Afrika. Nah, teman-teman, ini sudah full banget ternyata para peziarah yang datang, karena emang ini menjelang bulan Ramadan. Masya Allah, bener-bener banyak banget ini. Sampai mobil-mobil parkirnya di sini. Sebenarnya kan ada parkirannya tersendiri ya, teman-teman. Nah, itu yang depan itu, teman-teman, itu adalah aula dari makam itu sendiri. Nah, kita ini akan masuk ya ke dalam makam dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke, teman-teman, langsung saja kita taruh sandal dulu. Dan seperti biasanya, sandal kita harus diletakkan dengan hati-hati di tempat yang aman ya, teman-teman. Karena kalau tidak diletakkan yang aman, biasanya emang tertukar, hilang, itu sering banget kejadian kayak gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini bawahnya aula tadi ya, teman-teman. Ini bangunannya emang baru banget dan sekarang makin bagus, makin lebar. Langsung saja kita masuk ke dalam makam. Untuk masuk ke dalam makam ini kita harus sabar dulu karena emang pintunya agak kecil dan kita harus antri ya, teman-teman. Pelan-pelan. Oke, ikuti terus video ini ya. Baik, teman-teman, mari kita membaca surat Yasin dan tahlil terlebih dahulu ya. Oke, ikuti terus video saya kali ini. Jadi, teman-teman, untuk Sunan Maulana Malik Ibrahim atau kita sebut dengan Sunan Gresik ini, beliau pertama kali dalam berdakwah di Kota Gresik ini membuka layanan sebagai tabib yang mengobati masyarakat secara gratis. Nah, itu dia metodenya ya, teman-teman. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam. Kemudian beliau merangkul masyarakat bawah yang menjadi kasta, yaitu dari komunitas Hindu. Dalam berdakwah, Sunan Gresik juga tidak menentang teman-teman kepercayaan dari Hindu Buddha waktu itu. Sehingga beliau berdakwah di kalangan kerajaan juga sangat disambut baik oleh kerajaan Majapahit. Sampai-sampai sang raja kemudian memeluk Islam, teman-teman. Nah, itu perlu kalian tahu ya. We'll be right back.
Oke teman-teman, ini adalah bangunan di atasnya makam tadi ya teman-teman. Ini namanya adalah aula. Emang bangunannya baru dibangun dan sangat besar dan cantik banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ziarah kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di perjalanan ziarah selanjutnya maupun di wisata selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.